Claro. Vas al teatro, Magasín. Beri sunda rasanya air mataku, lalu banyak sudah yang tertumpah. Batak terus kok. Menangis meratapi buruk nasibku, hidup sebagai seorang tunawisma. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Bersama Renata, Mending and Bro. Haji Buntung, Pak Rete, Mbah Hani Arum, terima kasih tuan rumah juga matur nuwun, Pak Budiono bersama ibu. Tanggal 30 Pak Matekan ya. Tanggal 31 Pak Busono, tanggal 32 di Mas Suprianto ya. Baik, terima kasih semuanya. Warga Kaliaman tercinta, terima kasih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.